<tuh> ya, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wassalallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin <tuh> wa ashabihi al-muntajabin al-akrumin wa da'imah ala ila qiyami eh alamin Kita panjatkan syukur pada Allah uh, Yang sudah memberikan banyak kenikmatan untuk kita Dan kenikmatan ini Ada akhirnya Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa <tuh> yang namanya kehidupan itu uh, Dalam surat Apa namanya ada surat Al nasroh dan surat Ashar. Dalam surat Al Nasrullah itu ada kesulitan dan ada kemudahan. Inna maal usri yusro, fa inna maal usri yusro. Jadi hidup itu adalah untuk kemudahan dan kesulitan. Jadi ada kemudahan dan ada kesulitan. Saat kesulitan, ya kita minta pada Allah untuk diberikan kemudahan dan saat, tentu saja saat ketika mendapatkan kenikmatan kita harus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik syukur. Uh, ya pembahasan kita dalam tafsir surat Ibn Abbas ini sampai pada uh, surat Al-Zalzalah. Ini mudah-mudahan nanti Ramadan ini bisa beres sampai surat An-Nas. Dan kemudian, nanti kita akan mencoba membahas uh, tafsir yang lain dengan metode yang lain. Jadi, mudah-mudahan Ramadan ini beres, dan kemudian kita akan bahas tafsir atau buku yang lain. Kalau di santri, nanti setiap hari Sabtu itu, setelah tafsir Surat Al-Fatihah beres, saya akan membahas tafsir ayat ahkam eh, pakai tafsir Ibn Abbas juga nah tujuannya sebetulnya untuk memahamkan kepada para santri tentang keluasan pandangan dan kelapangan dada jadi para santri ini saya eh, harapkan bisa luas pandangan dan lapang dada. Nah ini kalau kata teman saya Faiz itu adik kelas saya di Janji SKM, janji semacam janji OSIS ya di sekolah saya di Mualimin Muhammadiyah Jogja. Di santri atau uh, anggota SKM itu ya luas pandangan dan uh, lapang dada. Nah, mudah-mudahan uh, seperti itulah para santri karena Pak Kiai almarhum itu me mengibaratkan bahwa ketika seorang muslim itu hanya ada di bagian bawah maka yang terlihat terbatas ya hanya sekitar mereka saja sehingga ketika ada melihat sesuatu yang berbeda maka mereka menjadi kaget atau malah mungkin ekstrimnya mengkafirkan nah sementara kalau naik ke atas terus semakin ke atas maka pandangannya itu akan semakin luas dan harapannya ketika pandangan itu semakin luas maka hal-hal yang tadinya tidak terlihat itu akan terlihat dan dengan demikian maka e, dengan keluasan pandangan itu tidak mudah untuk e, mengkafirkan menyalahkan orang dan lain sebagainya nah jadi e, harapannya seperti itu nanti di hari Sabtu para santri itu akan saya ajarkan tafsir ayat ahkam karena kalau kita berbicara tafsir ayat ahkam itu uh, luar biasa itu satu kalimat berbeda itu akan menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan di dalam ini ya hanya sedikit sajalah gitu ya, untuk para santri supaya mereka mengetahui uh, apa namanya perbedaan Nah, untuk mengetahui perbedaan itu bukan untuk menyamakan, jadi bukan tujuannya supaya mereka sama atau menyatukan, sehingga satu gitu. Dan tujuannya ya, tujuannya tetap hanya untuk supaya mereka paham, dan ketika paham itu paling tidak tidak akan memusuhi. Kalau kata Imam Ali, biasanya kita itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang tidak kita, kita ketahui. Jadi, supaya tidak memusuhi, ya harus diketahui, harus dipahamkan oleh karena itu maka pekerjaan-pekerjaan eh, uhwah islamiyah itu harus selalu dilakukan eh, ya untuk memahamkan orang itu harus selalu dilakukan supaya orang tidak mudah mengkafirkan menyalahkan orang lain nah, itu sering harus sering dilakukan supaya orang paham bukan orang supaya mengikut enggak tapi supaya orang itu memahami perbedaan itu dengan baik sehingga ketika memahami perbedaan itu dengan baik ya tidak akan mudah menyalahkan orang lain ya kan paham ya sekali lagi jadi untuk pemahaman-pemahaman itu itu harus dilakukan dan yang saya lakukan insya Allah itu adalah mengajarkan para santri nanti itu dengan tafsir ayat ahkam di pesantren nah mudah-mudahan sih Berjalan kemarin sudah saya kasih contoh. Baik tafsir kita pada kali ini itu pada surat al zalzalah. Nah, surat al zalzalah ini menurut Ibn Abbas itu makiyah. jadi turun di Mekah ya secara umum sih bercerita tentang bagaimana hari kiamat itu e, terjadi. Nah apakah kiamat itu terjadi nanti atau e, sebetulnya sedang berjalan nih proses kiamat? untuk kita. Kita akan baca dari surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas surah allati yudhkaru fiha Al-Zalzalah. Dan di antara surat yang di dalamnya disebutkan tentang Al-Zalzalah. Al-Zalzalah itu digoncangkan atau penggoncangan Men, menggoyang-goyangkan ya. wahya dan dia surat al-zalzalah itu kuluha makiyah seluruhnya itu adalah makiyah jadi diturunkan di Mekah bisa jadi atau diturunkan sebelum eh, hijrah sepertinya kalau Ibnu Abbas ini eh, menyebut makiyah dan Madaniyah itu berdasarkan apa namanya bukan berdasarkan periode tapi berdasarkan tempat turunnya, tempat di mana turun. saya lihat di surat An-Nasr, An-Nasr itu tidak salah itu Madaniyah ya, sebagian menyebutnya Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah dan turun di akhir-akhir kehidupan Nabi. Nah, di sini Ibnu Abbas menyebutkan An-Nasr itu semuanya makiyah Jadi Ibnu Abbas sepertinya menganggap bahwa tempat turunnya itu ya yang disebutkan sebagai makiyah atau Madaniyah. Jadi di mana tempat itu turun itu uh, disebutkan tempatnya. Ya, masalahnya kan nanti ada yang turun misalnya di Sidratil Muntaha, ada yang turun di Uhfah. Jufah itu tempat mikot ya, saya pernah mikot tahun 94 itu mikotnya dari Jufah nah, kebetulan pakai mobil yang terbuka itu uh, lumayan ya dingin nah, itu pengalaman di Jufah jadi saya dari mana uh, dari Jeddah itu ke Jufah dulu dari Jufah baru ke Mekah, perjalanannya cukup panjang, padahal sebetulnya dari Jeddah ke Mekah itu hanya satu jam lah, kurang lebih. Kalau langsung, nah, kalau ketika ke Jufa itu bisa empat kali lipat, ya, empat kali lipat ke Jufa. Jadi, mikot itu di sana. Nanti kita akan coba bahas ya, karena Jeddah itu baru menjadi tempat mikot pada tahun berapa ya, secara umum mikot itu hanya beberapa tempat dan Jeddah di pada zaman Nabi tentu tidak ada jedah itu dan jedah juga bukan keseluruhan jedah menjadi mikot karena yang jadi mikot itu hanya air pot saja terakhir itu fatwa yang terakhir jadi saya mencoba waktu itu mengikuti sunnah Nabi ceritanya dengan menjadikan juhwah sebagai mikot nah, perjalanannya juga cukup apa namanya prosesnya cukup panjang dan rumit ketika saya mau ke Juhwa. Alakulihal, Ibnu Abbas tadi menyebutkan surat Al-Zalzalah Al ini adalah surat e, makiyah. artinya turun di Mekah atau turunnya sebelum e, hijrah dan ayat ini atau surat ini bercerita tentang kiamat. Ya. Idza zulzilatil zilzalah. dan dengan sanadnya An Abbas dari Ibnu Abbas fi kulli ta'ala tentang e, firman Allah Subhanahu wa taala Idza zulzilatul ardu idza zulzilatil ardu zilzalah, jika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya yaqulu berkata Ibnu Abbas tazal zalat al ardu zilzalatan jadi kalau digoncangkan bumi itu segoncang-goncangnya wattorobat al ardu ittirobatan dan di ya sama sebenarnya ittirobat itu di unduk unduk itu di apa ya zazatu goncang ittirobat itu digetarkan ya digetarkan segetar getarnya sehingga orang itu ittirobat ittirobat itu ya tergetar atau ngadeg-deg jadi ingat Cijapati itu ada tanjakan Cidegdeg dekat pesantren. Watorobat al ardu itirobatan fang kasaroma alaiha minasajari wal jibali wal maka hancur pecah ma apa yang ada di atasnya minasajari sajari wal jibali wal dan bangunan-bangunan. Jadi kalau digoncangkan segoncang-goncangnya, maka Bumi itu akan hancur, apa yang ada di atasnya itu akan hancur. Ya, ini e, ketika bumi memang digoncangkan, segoncang-goncangnya, ya pasti akan terjadi hal seperti itu. E, faktanya, memang sekarang ini terjadi pergerakan bumi, disebutnya pergerakan bumi karena mungkin e, tidak zilzalah, zilzalan syadidah. Saya baca, kalau tidak salah, per tahun itu beberapa sentimeter ada pergerakan bumi. Nah, itu beda dengan gempa-gempa itu tadi mungkin zilzalan sadidan. Jadi pergerakannya itu tiba-tiba dan juga sangat cepat ada terjadi goncangan. Nah bumi itu sendiri sekarang ini ya berjalan eh apa namanya? eh beberapa senti. Maka di dalam Al-Qur'an juga disebutkan kalau tidak salah bumi itu berjalan ya. Surat berapa itu? eh Watarol jibala dan kamu lihat gunung-gunung itu diam gitu ya, padahal dia itu sedang melakukan ada perjalanan, nah, jadi sedang melakukan perjalanan tapi perjalanannya tidak terlihat karena setiap tahun hanya beberapa senti, ya. <tuh> hanya beberapa senti, sehingga tidak terasa oleh manusia. Nah ketika itu itu terasa kalau dilakukan perjalanan itu secara tiba-tiba misalnya secara goncangan yang sangat keras nah itu baru disebut gempa nah gempanya bisa beberapa skala gitu nah, kalau tidak salah kemarin di Banten ya saya dengar dari beberapa akun Facebook saya tidak tahu betul atau tidak yang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa nah kalau gempanya terjadi di laut itu bisa potensi ada tsunami ya kalau aku terjadi perjalanan atau pergerakan bumi itu, kalau dilaku, kalau dilaku, at, kalau terjadi secara masif, secara tiba-tiba, dan pergerakannya sangat keras, maka itulah yang disebut dengan zulzilat, zilzalan, eh, zalzalatan, ya, tazalzalat, itu Tazal ya, digoncangkan terus-terusan gitu sehingga ya terus hancur. Mau tidak mau itu akan hancur kalau digoncangkan terus-terusan. Wattorobat dan bergetar al-ardu ittirobatan fangkasaroma aliha. Ya itu satu hal yang normal ya kalau terjadi hal seperti itu. Namun ya ini sekali lagi gambaran tentang kiamat. Akan tetapi dalam beberapa tafsir yang lainnya, saya dalam beberapa tafsir yang lain, dari misalnya tafsir uh, tafsir al Jailani Imam Syekh uh, Jaylani Abdul Qadir Al Jailani menyebutkan dan juga tafsir Ibnu Arabi menyebutkan bahwa ini sebetulnya adalah gambaran tentang kematian tentang kematian maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah riwayat menyebutkan man mata pakon komat kiamatahu atau kiamatuhu barang siapa yang mati maka telah tegaklah kiamatuhu kiamat baginya jadi <tuh> kalau proses perpindahan alam itu adalah satu proses yang cukup menakutkan. Jadi, ketika manusia pindah dari satu alam ke alam lain, apalagi dari atas proses dari atas ke bawah, itu ya ke dunia, itu juga satu proses yang mengerikan dan menakutkan. Maka, mengapa katanya baji itu menangis ketika lahir? E, itu karena dia merasakan ketakutan dengan alam yang baru, maka dia e, menangis. Dan demikianlah, ketika manusia masuk ke satu alam, alam-alam yang lain. Akan merasakan goncangan yang sangat keras, goncangan yang sangat dahsyat, dan ketika orang itu mati, kalau kiamat tuh, maka sudah tegaklah kiamatnya. Jadi, bagi dia itu terjadi kiamat. Nah, kata Ibnu Arabi, "Eh, oh, sebentar ya." <tuh> Ya, menurut Ibnu Arabi, ida zul zilatil ardu itu maksudnya ardul badan inda naza'ir ruhil insani bitirobir ruhil haywani wal kiwa. Jadi ketika digoncangkan itu adalah uh, bumi badan. Ya, maksudnya badan kita inda naza'ir ruh ketika ditarik ruh al insani. Ketika dipisahkan ruh il insani bitirobir ruhil haywani dari gangguan Uh, ruh hewani. Jadi itulah terjadi satu goncangan yang sangat uh, dahsyat ketika dipisahkan uh, apa namanya uh, badan kita dari ruh, dari ruhnya atau ruh kita dari badannya. Makanya di akhir surat itu, dan rotin itu bisa jadi terjadi ketika sedang uh, sekarat gitu ya. Uh, dalam surat al-hadid. Uh, dalam surat Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses terjadinya sakaratul maut. Ketika terjadi proses sakaratul maut, pandangan kita itu hadid menjadi sangat tajam. Ayatnya itu eh saya lupa. Jadi pandangan kita itu menjadi sangat tajam. Maksudnya tajam di situ adalah eh uh, kita bisa melihat Alam yang ada di sebelah kita itu, atau yang disebut dengan alam barzah, yang disebut dengan alam apa di situ? Nah, itu yang apa namanya yang terjadi yang dilihat. Jadi, kalau kita lihat ke, melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kita lihat wujud aslinya, bukan hanya apanya gitu ya. Jadi, wujud aslinya itu akan kita lihat. Uh, misalnya sholat seperti apa sih bentuk ruhani dari sholat dan lain sebagainya. Jadi, <tuh> nah ini juga ada kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Imam uh, Ja'far As-Sodiq dalam satu kisah pernah ada yang bertanya tentang uh, apakah dia orang yang bertanya itu akan masuk surga? Kata Imam Ja'far As-Sodiq alaihis Selama dia memiliki badan manusia, maka dia akan masuk surga. Artinya, badan di situ adalah badan ruhaninya, badan bukan badan fisik. Karena badan fisik, ya, kita lihat <tuh> dia manusia, tapi ada badan ruhani. Masih dari... <tuh> ah. Uh, masih dari Imam Ja'far Sodik berkaitan dengan bentuk ruhani ini ya jadi pada satu saat uh, ada orang yang kagum begitu banyak orang yang tawaf di sekitar masjid, apa, Masjidil Haram di sekitar Ka'bah. kemudian dia mengatakan oh iya betapa banyak ini orang-orang yang sedang tawaf kata Imam Ja'far Sodik orang-orang yang sedang tawaf ini ya hanya sedikit yang banyak tawaf itu ya hanya hewan-hewan uh, saja. Lalu, kemudian Imam Jafar Sodik itu mengusap matanya dan terbukalah uh, pandangannya, jadi sangat tajam pandangannya itu. Dan memang terlihat pada saat itu uh, yang tawaf itu banyak hewan-hewan. Jadi, mereka memang berperilaku seperti hewan, ya hanya sedang tawaf saja gitu. Ya, perilakunya seperti seperti hewan, seperti binatang buas gitu. Jadi saling menyiku, saling menerkam dan ya pokoknya tidak seperti manusia. Jadi kata Imam Ja'far Sodik inilah sebetulnya yang terlihat di sekitar eh di sekitar Ka'bah kalau kita melihat eh, apa namanya? eh secara mata batin kata Imam Ja'far Sodik. Saya jadi teringat juga dengan tulisan almarhum Bapak itu ada satu kisah ketika Imam Mahdi kata Pak Kiai itu ya, ini cerita Imam Mahdi melakukan perjalanan langit. Ini kita juga sudah masuk Sya'ban ya, masuk Sya'ban nanti tanggal 18 18 kita akan memasuki Nisfu Syakban hari kelahirannya Imam Mahdi Ajalallah Ta'ala Farujuh Syarif Nah, Pak Kiai Almarhum itu menuliskan satu kisah yang menarik berkaitan dengan perjalanan Imam Mahdi melakukan perjalanan langit. Nah, dalam perjalanan langit itu, Imam Mahdi alaihissalam itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan dalam perjalanan itu terjadi peristiwa-peristiwa yang menarik. Di antara yang saya ingat, ada dua peristiwa menarik yang dikisahkan oleh almarhum oleh Allah Yahram Pak Kiai. Jadi dalam keadaan perjalanan itu Imam Mahdi ingin melakukan sholat katanya. Jadi dicarilah masjid. Oh ternyata ada masjid. Datanglah Imam Mahdi dengan malaikat Jibril ke masjid tersebut dan ketika masuk isinya itu adalah anjing-anjing dan binatang buas. Imam Mahdi lalu keluar lagi, dicari lagi masjid dan ada masjid yang lebih mewah, lebih bagus, lebih besar, dan masuk lagi. Ternyata isinya juga anjing-anjing dan binatang buas. Terus begitu, lalu karena tidak menemukan itu, ya tidak menemukan masjid yang betul-betul isinya manusia. Imam Mahdi bertanya kepada malaikat Jibril, "Itu kenapa sih isinya masjid itu kebanyakan, atau semuanya adalah anjing dan binatang-binatang buas?" Kata Malaikat Jibril ya katanya itu adalah peristiwa nanti di akhir zaman orang itu rame mengisi masjid tapi perilakunya perilaku seperti anjing. Perilakunya seperti binatang buas yang kepada saudara sesama muslim itu saling menerkam, mencakar, menyingkirkan, dan lain sebagainya. Ya persislah seperti itu saling menghujat dan uh, berbagai apa perilaku-perilaku hewani dilakukan sehingga masjid bukan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi sebagai sarana untuk menyalahkan kelompok lain atau orang lain yang tidak sama dengan dia. Lalu kemudian Imam Mahdi melakukan perjalanan lagi dan dalam perjalanan itu beliau merasakan lapar kata almarhum ya dan terlihatlah ada pohon mangga ya mungkin pohonnya bisa bermacam-macam tapi pakai menulisnya ada pohon mangga didekatilah pohon mangga ketika mau diambil satu pohon mangga satu buah itu satu buahnya nah buah yang di sebelahnya itu mengatakan jangan diambil dia katanya lebih baik ambil saya nah, makan saya gitu karena buah yang satu itu asam kecut banyak ulatnya Uh, rasanya tidak enak dan lain sebagainya. Kemudian tidak jadilah Imam ya, Mahdi mengambil buah yang satu ini. Kemudian mau diambil yang tadi ngomong itu, buah itu mangga dan buah yang lain kemudian berbicara lagi bahwa uh, apa namanya ya jangan diambil buah yang itu lebih baik saya nah masing-masing itu membanggakan kelompok-kelompoknya dan dalam Al-Qur'an membanggakan kelompok itu adalah bagian dari kemusyrikan. Jadi ketika orang merasakan kebanggaan terhadap kelompoknya, itu adalah bagian dari atau bibit dari kemusyrikan. Tanda kemusyrikan dalam Al-Quran itu ada dua selain menyekutukan Allah. Jadi tiga dengan menyekutukan Allah itu berpecah-pecah, ya, terjadi perpecahan, tidak bersatu. Ya, bersatu itu tadi bukan menyatukan atau menyeragamkan semua, gitu ya. tapi terpecah-pecah. Kemudian masing-masing merasa benar dan e, merasa paling baik di antara yang lain. Nah, lalu karena bingung Imam Hadi itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Kenapa kok buah-buah ini masing-masing membanggakan dirinya?" kata malaikat Jibril ya, tadi. Itu juga kejadian pada hari akhir nanti atau zaman akhir ketika setiap kelompok merasa bangga dengan golongannya. ...sendiri dan menjelek-jelekan golongan yang lain. Itu tulisan almarhum dan... ...ya, sekarang ini kita mengalami gitu... ...bahwa tiap kelompok merasa paling benar... ...dan menjelekkan kelompok yang lain. Nah, kembali lagi pada pembahasan... Eh, ...tadi, zilzalan sadidan itu adalah... ...bukan hanya terjadi pada hari kiamat. Itu menurut ibnu Arabi dan beberapa penafsir yang lain seperti... Syekh Abdul Qadir Al jelani bahwa zulzilatil ardu zilzalah di sini adalah bukan bumi saja bumi itu nanti juga akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. tapi yang dimaksud di sini adalah zulzilatil ardu di situ adalah ardul badani. Badan kita, ruhani kita dengan badan-badan ya. Jadi jas apa uh, Ruh kita dengan badan kita itu ketika Dipisahkan terjadilah Zul ardu zilzalah Ardul badan indanazair Ruhi al-insani Binti robirul haywani Wal kiwa Jadi ketika dipisahkan atau digoncangkan Ruh al-insani Yang di Apa namanya Yang diganggu Oleh ruh haiwani dan kekuatan-kekuatan yang lain. Zilzalaha dengan segoncang-goncangnya alladhi istau jabat fi tilkal halatil bi kharobiha Jadi nanti akan dihancurkan sama sebetulnya, tapi yang dihancurkan itu adalah badan kita, bukan hanya bumi. Jadi tadi kaitannya dengan apa namanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bumi apa namanya man mata fakat komat kiamatuhu barang siapa yang mati atau mendatangi didatangi kematian maka kiamatnya telah ditegakkan kod kiamat kiamatuhu atau kiamat tahu ya nah ketika terjadi seperti itu wa akhrajatil ardu askolaha Uh, kata Ibn Abbas, amwaluha wa zuha dikeluarkan atau dipisahkan. Kalau ibn Arabi menyebutkan, akhrajatil ardu askolah dipisahkan badan kita itu dari beban-beban yang me menggantungi diri kita. Bumi juga akan mengeluarkan beban-bebannya. Di antara bebannya itu ya banyak ya, isi bumi, manusia dan lain sebagainya. Jadi dihancurkan sehancur-hancurnya atau dipisahkan eh, seterpisah-pisahnya nah sehingga apa ya tidak bisa kembali karena tidak bisa terpisah ya kata Ibnu Arabi ay mata'uha allati hiya bihadza min al-kiwa wal Arwah wahai wa hiwa wa hayatil amal wal i'tiqadatir rasihah fil qalbi Uh, jama'a saklun wa huwa mata'ul bait ya yeah. wa akhrajatil ardu jadi akan keluar dan yang akan dibawa kata Ibnu Arabi itu adalah kekuatan-kekuatan ruhani wahai atul amal yang akan dibawa oleh manusia itu adalah ya sisi ruhani jadi hal-hal yang sifatnya badani jasadi itu akan ditinggalkan hal-hal yang memberatkan manusia itu akan ditinggalkan uh, dan akan melakukan perjalanan yang baru. Nah Itu penafsiran dari Ibn Arabi dan juga penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika kematian itu adalah proses pemisahan antara beban duniawi dengan badan uh, ruhani. Jadi yang nanti akan melakukan perjalanan itu adalah hay'atul Akmal. Hay'atul a'mal itu adalah, Bentuk-bentuk dari amalan-amalan kita, makanya kan di dalam beberapa riwayat juga disebutkan berkaitan dengan keutamaan-keutamaan ibadah, keutamaan-keutamaan sholat, keutamaan-keutamaan zakat, dan keutamaan-keutamaan kecintaan kepada ahlul bait. Ada satu riwayat, misalnya menyebutkan ketika orang itu sedang sekarat berdirilah atau duduklah di sampingnya satu wajah yang sangat cemerlang, sangat cerah. Di kanannya juga sangat cerah dan di atasnya itu, di atas kepalanya itu juga sangat. Yang paling cerah itu adalah di atasnya itu. Kemudian orang yang mau mati itu bertanya, ini kamu siapa? Dan setiap yang bercahaya itu bercerita, saya adalah sholat yang kamu lakukan ketika hidup. Saya adalah zakat, sedekah yang kamu berikan ketika hidup dan yang paling bercahaya kata yang yang mau meninggal itu dan siapa kamu yang paling bercahaya wajahnya kata orang atau kata wajah yang paling bercahaya itu dia mengatakan aku adalah bentuk dari kecintaanmu terhadap ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kecintaan kepada keluarga nabi itu memiliki cahaya yang paling cerah yang paling cemerlang di antara amalan-amalan yang tadi. Nah, itu yang akan dibawa. Itu yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badan badan ruhani, dari badan jasadi. Jadi badan ruhaninya, badan ruhani. Ruhaninya itu akan dipisahkan dengan membawa askolaha. Askolaha itu askol itu adalah satu hal yang sesuatu yang sangat ber, 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 berharga. Maka ada juga hadis Nabi, hadis as lain, as lain itu Siklul Akbar dan Siklul Asghar Katanya Sesuatu yang sangat berharga Tarok Tufiikum as ini Ya Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Dua hal yang sangat berat Dua hal yang sangat berharga Apa saja yang ditinggalkan oleh uh, Nabi Untuk kita Kata Rasulullah Kitabullah wa itrati ahli baiti itu dua hal yang e, berharga untuk nanti perjalanan itu wakrojatil ardu nah itu kaitannya dengan e, apa e, keadaan ketika sakaratul maut keadaan sakaratul maut perhiasan-perhiasan askol askol itu akan bermunculan dan akan berkumpul di sekitar kita dan kemudian mereka akan memberikan penjagaan memberikan junnah Uh, iya kalau kata Imam Ali itu la ilaha illallah hisnun hisnun itu sama dengan junnah junnah itu penjagaan hisnun itu uh, juga tameng penjagaan dan kecintaan kepada ahli bait itu juga merupakan kecintaan er, merupakan benteng yang sangat luar biasa untuk perjalanan di akhirat atau perjalanan ketika sedang zulzilatil ardul badani zilzalaha ketika badan kita, badan ruhani dan badan itu akan dipisahkan, maka kecintaan kepada ahlul bait itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka hubu ahli bait kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjaga kita junnatun, akan menjadi penghalang atau menjadi benteng buat kita. Ya. Askolaha tadi adalah sesuatu yang sangat berharga dan diantara yang berharga untuk diri kita itu adalah tadi amal-amal soleh kita, Kebaikan-kebaikan kita dan yang paling berharga tentu adalah kecintaan kepada ahlul bait. Jadi, kalau Ibnu Arabi berbeda dengan Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas bercerita di sini secara keseluruhan hampir berbicara tentang bagaimana proses terjadinya kiamat di hari akhir nanti, sementara Ibnu Arabi dan beberapa penafsir yang genrenya sufistik itu menyebutkan bahwa ini adalah proses di lakukannya atau kiamat bagi tiap-tiap orang. Ada satu lagi tadi tafsir yang menyebutkan bahwa penamaan-penamaan kiamat e, yang berbeda di dalam Al-Quran itu merupakan satu e, apa namanya kondisi yang masing-masing berbeda. Misalnya Al-Quriyah itu berbeda dengan Al-Haqqoh itu juga berbeda dengan Al-Zalzalah kemudian berbeda juga dengan ada nama-nama kiamat itu di Al-Qur'an yang disebutkan ada al tersendiri ya. Kemudian ada atomah At-Tammah, Al-Haqqah, al as Al-Waqi'ah al ah, al ah, dan nama-nama kiamat yang lain. Nah, kata beliau ini dalam At-Tawilatin Najmiyah fi Tafsiril Isyari asyufi as Tafsiril isyari as itu menyebutkan nama-nama itu berkaitan dengan perbedaan kiamat-kiamat pada tiap-tiap orang. Jadi masing-masing ada yang mengalami secara pribadi itu mah ada al-waqi'ah, al-haqoh. Nah masing-masing itu kata beliau dalam tafsir ini harus disikapi sesuai dengan nama itu. Nah, nanti kita coba baca di sini ya. Apa yang sesuai untuk al-zilzalah. Untuk al-zilzalah itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan amal yang baik gitu ya amal yang baik nah itu yang di uh, ini kan oleh penulis dari at tawilat an najmiyah fi at tafsiril isyari as sufi <tuh> ya kita kembali pada tafsir ibnu abbas dan tafsir beberapa tafsir isyari yang lain jadi kalau tafsir ibnu abbas tadi bercerita tentang kebanyakan bercerita tentang proses terjadinya di kiamat di hari akhir nanti jadi, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya dikeluarkan itu adalah e, yo askolaha amwaluha wa jadi wa akhrajatil ardu askolaha dikeluarkan bumi bumi itu mengeluarkan askolaha perhiasan-perhiasannya ya Ibnu Arabi tadi menyebutkan bahwa yang dimaksud bumi perhiasan bumi itu ya tadi amal soleh, kecintaan pada ahlul bait dan lain sebagainya amwaluha wa kunuzuha wa insanu dan berkatalah manusia Ibn Abbas menyebutkan, ya ini al kafir, yakni orang-orang kafir. Kalau Ibn Arabi menyebutkan, ya orang-orang yang kematian senang ditegakkan kepada mereka. Malah apa ini tadi yang bertanya itu, ini apa, ini apa, ini apa, dan lain sebagainya. Dan kemudian e, badan itu bercerita tentang dirinya. Nah ini bercerita tentang tadi ya e, <tuh> tentang badan ruhani tentang badan rohani. Nah, badan rohani itu nanti akan nampak e, apa namanya ketika sakaratul maut. Ayatnya apa tadi ya? Saya lupa. Yoma Aidin. Iya, nantilah dicari. Suka tiba-tiba lupa itu ya. E, bi an Jadi ketika sudah terjadi kiamat untuk dirinya atau kiamat untuk badannya Uh, Tuhan di su'akh Ya malah tadi ta'ajuban minha mimayyro minal hauli yomaidin. Jadi takajub orang-orang kafir atau orang-orang yang meng, 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 menghadapi kematian itu ta'ajuban minha. Sangat takajub dengan apa yang ada di sekelilingnya, mimayyro minal haul dari apa yang dilihat dari berbagai macam ketakutan pada saat itu. <coughs> yauma idin yauma tazalzalatil ardu ketika digoncangkan bumi itu segoncang-goncangnya wa tuhaddisu akhbaruha tukhbarul ardu bima amila alaiha minal khairi wasyar jadi bumi itu baik bumi badani tadi maksudnya atau bumi yang nanti terjadi pada hari akhir nanti itu tuh baru mengabarkan al ardu bima amila alaiha dengan apa yang diamalkan di atasnya minal khairi wasyari dari kebaikan dan kejelekan, jadi kalau penafsiran ini, bumi itu akan memberikan kabar, jadi mengabarkan kepada siapa mengabarkan, mungkin kepada kita atau mengabarkan ya, kalau sama Allah tidak mungkin ya, bumi tapi mengabarkannya kepada kita. Nah, kaitannya tadi dengan tafsir Ibnu Arabi bahwa uh, bumi badan itu mengabarkan ya, makanya tadi akan dilihat dan seterusnya itu memberikan kabar dan orang akan melihat ketika kiamatnya itu sudah ditegakkan. Tuhan di su'akhbarohah tadi Ibn Abbas menafsirkan tuhbarul Ardu bima amila alaiha jadi bumi akan memberikan kabar dengan apa yang diamalkan e, di atasnya <tuh> bi'an narubak awahalaha jadi Allah mengizinkan bumi itu untuk berbicara berbicaranya seperti apa? Apakah seperti sekarang saya berbicara atau berbicara dengan cara yang lain? Tidak ada apa namanya? Tidak ada penjelasan yang lain. Yang jelas secara umum di sini akan berbicara atau akan memberikan gambaranlah kepada manusia bahwa apa yang diamalkan oleh manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia pada selama mereka hidup atau selama mereka melakukan perjalanan di uh, muka bumi. Nah. <tuh> <tuh> ya bi anna idznin, Atau addana laha fil kalam. Uh, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bumi untuk berbicara yauma idzin, yauma idzin yauma tatakallamul ardu ketika bumi itu uh, berbicara. Tadi ya, perbicaranya seperti apa yas durun nasu astatan keluarlah manusia dari perut bumi astatan astatan itu berkelompok-kelompok firqan firqan fariqun ilal jannah wa humul mu'minun wa ilan nar wa kafirun jadi berkelompok-kelompok kelompok-kelompoknya Kelompok macam-macam gitu ya eh uh, kalau dalam ini afwaja surat an itu afwaja berkelompok-kelompok atau fauj dan nah, kalau di sini astatan, astatan itu ya kelompok-kelompok kecil sebetulnya ada kelompok A, B, C dan masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fariqun ilal jannah, sekelompok masuk ke neraka, ke surga, wa ilal ilan nar. Dan sekelompok lagi masuk ke neraka. Wahumul humul kafirun, dan itu orang-orang kafir. Liyurau supaya diperhatikan, likai ala kolilin minal khairi wala yasumuna ala kolilin minasyar ashar. supaya apa likai yaro ya supaya mereka melihat amalahum amal-amal amal-amal mereka ma amilu alaihim minal khairi wasyar dari apa yang diamalkan dari uh, apa namanya kebaikan dan kejelekan ya kalau dalam konteks sakaratul maut ya nanti akan diperlihatkan uh, itu tadi uh, apa namanya amal-amal kita pada hari itu dan tadi semua amal baik amal buruk itu akan datang dan ada di sekeliling kita makanya nanti akan ada junah junahnya itu adalah kecintaan tadi kepada ahlu baik alaihimussalam Dalam yang pernah saya bacakan di uh, ini manfaat kecintaan kepada al-bait itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar saya ini agak biar ini ya biar lebih tepat eh, apa namanya redaksinya jadi orang yang mencintai pada ahli eh, pada Ahlul bait khususnya kepada eh, Imam Ali kata Rasulullah mereka akan mendapatkan tiga keuntungan Keuntungan yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, ketika mereka di hadapan atau ketika mereka sedang <coughs> sakaratul maut. Ketika sedang sakaratul maut, kata Rasulullah, "Engkau akan ada di samping mereka, jadi Imam Ali akan ada di samping kita yang mencintainya." Dan ketika dikubur, ketika sedang ditanya oleh para malaikat, oleh malaikat kubur. Maka Imam Ali juga akan ada di samping mereka, di samping orang-orang yang mencintainya. Dan ketika ada di hari akhir, ini sampai saya cari, saya ingat-ingat. Dan ketika ada di hari akhir, ketika sudah di hadapan penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ali akan menyatainya. Nah. Rasulullah SAW berkata kepada Imam Ali, ya Ali, sesungguhnya para pencintamu akan mendapat kebahagiaan pada tiga keadaan. Ketika sakaratul maut, maka engkau akan berada di sana menyaksikannya. Bukan hanya menyaksikan, tapi juga akan membantu. Ketika ditanya di alam kubur, ini keuntungan yang kedua. Ketika ditanya di alam kubur, maka engkau akan di sana mendampinginya. Ketika dihadapkan kepada Allah, maka engkau akan berada di sana. Mengenalkan atau memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu uh, apa namanya keuntungan dari amal-amal soleh kita, terutama kecintaan kepada uh, ahlul bait. Ya. Jadi, ini bukan hanya milik satu kelompok tertentu, kecintaan kepada ahlul bait itu adalah satu hal yang wajib. Uh, Kul kata Rasulullah dalam Al-Quran itu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulla as'alukum alaihi min ajrin illal mawaddah fil kurba Katakan wahai Muhammad Aku tidak meminta kepada kalian min ajrin dari pahala Kecuali apa yang diminta oleh Rasulullah Adalah al mawaddah fil kurba Kecintaan kepada al kurba Dan al kurba itu secara umum atau jumhur ulama menyebutkan Ahlu bait Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Jadi kecintaan pada ahlu bait itu sesuatu yang uh, wajib di laksanakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Diyoro akmalahu ma'amilu alaihi min al khair wasar dari apa yang diamalkan oleh mereka di hari dari kebaikan dan kejelekan semua nazar fi kaumin kanu an la yuk kemudian turun kepada mereka pada kaum yang mereka melihat annahum la yujaruna ala qalilin minal khair mereka yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ala qalilin minal khair dari sedikit perbuatan kebaikannya walaya samuna ala qalilin min dari ya ada kejelekan yang tidak mereka yang yang mereka lakukan fahasahum ala al qalili minal khair wa haddarahum ala al qalil min <tuh> jadi maksudnya begini jadi jangan meremehkan perbuatan besar, perbuatan kecil dari perbuatan kecil dari yang baik atau perbuatan kecil dari yang dosa. Nah, itu maksudnya Ibnu Abbas menyebutkan eh, ini berkaitan dengan summa nazala fi kaumin. Kemudian ayat ini berkaitan dengan satu kaum yang merasakan atau yang berpendapat annahum bahwa perbuatan eh, baik yang kecil dan perbuatan jelek yang kecil itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan baik, setiap perbuatan buruk itu akan mendapatkan uh, apa namanya? Uh, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Famayya'mal Barang siapa yang uh, apa namanya? eh uh, melakukan kebaikan, keburukan. Fama ya miskola darotin, barang siapa yang, apa namanya, melaksanakan miskola darotin sebiji sawit, miskola darotin khairon, dari kebaikan, ya rohu dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan miskola darotin sebiji sawi maka dia juga akan melihat ya jadi semua perbuatan itu akan dilihat nanti pada hari akhir atau pada hari ketika orang itu sedang sakaratul maut jadi perbedaan antara tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Arabi atau tafsir-tafsir sufi yang lainnya itu adalah kalau Ibnu Abbas bercerita tentang hari kiamat secara umum nanti di hari akhir ke bumi menghadapi hari akhir, sementara pada hari eh, apa Ibnu Arabi atau dari tafsir-tafsir Sufi menyebutkan bahwa ini pada saat Sakaratul Maut. Jadi surat Al zazalah ini adalah berkaitan dengan Sakaratul Maut dari tiap badan eh, ruhani kita dan semuanya itu akan dilihat oleh masing-masing kita, oleh masing-masing kita. Jadi dan setiap perbuatan baik, setiap perbuatan jelek sekecil apapun, sebesar apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hati-hati di dalam ber, ber, beramal ya, baik buruk itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al ini dalam tafsir Ibnu Arabi atau Ya haliha maksudnya tadi ya amal kita itu akan mendapatkan tadi badan rohani jadi kesimpulannya bahwa berdasarkan tafsir dua tafsir tadi dua tafsir e, Ibnu Arabi dan Ibnu Abbas itu bahwa kiamat akan terjadi dengan peristiwa yang sangat dahsyat kalau kiamatnya itu nanti pada hari akhir maka itu akan terjadi kejadian yang sangat-sangat dahsyat dan kalau kiamatnya itu berkaitan dengan secara pribadi di antara kita maka ya kematian itu adalah kiamat yang pertama dan pada kiamat yang pertama itu akan terjadi proses yang luar biasa dahsyat yang akan masing-masing akan ditunjukkan oleh badan atau ruhani kita masing-masing. Jadi bahwa ruhani kita itu ada bentuknya, ada askal. Dalam surat Al-Isra itu uh, ada askal, ada siklun, ada bentuknya. Jadi masing-masing itu ada bentuknya. Beberapa riwayat menunjukkan hal-hal tersebut bahwa uh, amal-amal sholat itu memiliki bentuk. Ya, kalau dalam Al-Quran biasanya nur, cahaya, kebaikan itu akan berubah atau berwujud menjadi sebuah uh, cahaya. Baik, itu surat al-Zalzalah. Uh, ya. Yeah mudah-mudahan e, bermanfaat tadi settingnya agak salah ya memang ini harus sudah ada e, asisten yang menyertai ya tadi settingnya saya lihat masih untuk teman secara khusus ini sekarang sudah dibuka mudah-mudahan bermanfaat untuk para Jemaah yang terhambat mungkin tadi menyaksikan tayangan ini mohon doa dari semuanya e, mudah-mudahan ini diberikan manfaat dan ini menjadi satu amal soleh untuk saya secara pribadi dan untuk kita semuanya. Ya selamat beraktivitas wamataufiqiillah bilah alaihi tawakal unib. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.